Halo cuy, balik lagi di sini di channel Kamar Story, masih dengan konten GTA roleplay dari server Hope. Nah, di video kemarin kan kalian bisa lihat ya, gua udah main walaupun gak begitu lama dan juga ya begitu-begitu aja karena gua udah gak mood duluan cuy. Dan juga orangnya sepi gitu yang main. Dan di sini gua juga gak tahu niatnya kita mungkin mau kerja dan juga gua kan kemarin udah operasi plastik tuh ya. Udah gak ada bopengnya ya walaupun masih mengkerut-mengkerut gitu kan. Dan gua mau ganti warna rambut kayaknya ya. Jadi ya mungkin nanti kalian ikutin aja deh gimana keseruan video ini. Yang pasti jangan lupa buat kalian semua yang belum bergabung, silahkan diklik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Kamar Stories. Yang sudah gue ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung ya cuy. Jadi oke, langsung aja di sini cuy. Kita udah di depan White House kalau kita bisa lihat di sini. Nah tuh untuk yang online tuh hanya 50 orangan cuy. Polisi 8, sisanya 0 semua cuy. Medisnya juga 0. Aduh, sini sepi banget cuy. Sini untuk teman kita juga Pak Kiel di tumben ini hari ini gak masuk kota ini. Nah, beluman. Sepi aja. Pemerintah juga tumben cuy, ini sepi nih. Jadi kita masuk ke dalam, kita lihat ya. Kita nggak apa-apa, kita ambil job aja ya. Kita mau coba main sendiri aja dulu, nggak apa-apa. Kita nyari uang dulu yang banyak di sini. Oke, sudah kita ambil job cuy. Lagi kita keluar aja. Halo, Pak. Iya. Bang, ngambil starter pack di mana, Bang? Starter pack di dekat samping wali kota, Bang. Yang mana tuh, Bang? Abang mau saya antar kah? Enggak, tadi ada orang nanyain gitu. Oh, ambil dulu star pack-nya itu biasanya pas waktu bikin karakter itu, Bang. Ada orang yang berdiri di sebelah kanan itu nanti biasanya dari situ starter pack. Arahin aja nanti pakai otot mata. Samping Garkot, Bang. Itu gedungnya, Bang. Yang di mana sih, Mas? Abangnya tahu gak tapi garasi kota. Abang buka map. Ya. Nanti di situ abang cari garasi kota. Itu nggak jauh sih sampingnya, samping gedungnya sih. Ini abangnya. Oh. Mas, halo? Ayo jadi mau ngambil starter pack kah? Aku udah nanya-nanya nih sama abang. Halo, Pak. Radang kah? Kayaknya. Halo? Halo, halo. Halo, kenapa halo, ya, halo. Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bisa tolong ambil starter pack nggak? Saya antar aja, Pak. Kalau ambil nggak bisa, Pak. Paling saya antar aja. Oh iya, iya, Pak. Oh, iya. Bentar ya. Tunggu dulu depan ya. Oke, oke. Tunggu luar, Mas. Saya ambil mobil. Duh, kita sewa mobil aja, cuy. Karena dia berempat ya. 10.000 ya, nggak apa-apa ya. Kita ambil mobil di sini. Kita sewa mobil ya. Oke, kita. Oh, dia mau kemana? Wah, di sana cok. Oh, dia punya mobil. Dia punya mobil. Oh, dia punya mobil, coy. Oh, masih ada mobil, Mas. Halo, halo, Mas. Ayo ikut mobil yang merah aja, Mas. Mobil bentar, merah. Aku masukin mobil dulu. Oke, ya, ya, siap. Oh, dia udah punya mobil, coy. Dia udah punya mobil, jadi kita. Wah, kita lihat uang kita tinggal berapa. Aduh, tinggal 23.000 anjir dari 40.000. Ayo, ntar tunggu masnya. Aduh. Aduh. Ayo, ayo. Mas, ini mobil muatannya berapa, Mas? Ini saya mobil sewaan, Mas. Oh, ini sewaan juga, Mas? Iya, sewa. Tadi yang putih udah punya siapa itu mobil? Punya aku, Bang. Tadi aku dapat kuis dari orang, Bang. Oh, wih, enak, Bang. Dapat kuis dikasih 600.000, Bang. Wih, mantap. Kok saya beli mobil. Ini baru dua-duanya baru mendarat kah? Aku iya, baru. Oh, mau kerja apa niatnya? Kuis tadi udah. Ya sih, penambang gua. Oh iya, tadi udah diajak temen sih nambang apa nambang kayu.
Oh iya ya, saya juga penambang ini, saya jahit juga, nambang juga. Emang jahit termasuk penambang ah? Apa? Nih gedungnya. Iya nih gedungnya nih. Ini nyariin. Abang baru juga kah bang di sini bang? Udah baru 4 hari sih, baru 4 hari sih. Baru aja berapa jam? Iya iya, masuk masuk. Nah, itu ada yang ambil juga tuh. Bang Teo di sini, Bang Teo. Nih, di sini, Bang, Bang. Nih orang ini. Ambil ada quest-nya gitu. Arahin mata aja. Otot mata. Otot. Otot mata ya. Muka gua sama anjir. Muka gua sama anjir sama sebelum operasi ya. Bisa, Bang. Bisa. Kalau gue sama anjir, gue niatnya mau jadi boyband tuh, tapi panah. Ah kayaknya boyband kayaknya kurang sangar gitu bunganya. Gak apa-apa, nanti kita kalau punya duit kita pasti. Bang ini yang pakai, yang pakai ini siapa namanya bang? Oh saya Al Akbar mas. Akbar kah? Udah punya handphone mas ya? Udah. Udah punya handphone? Udah. Oh boleh mau kalau mau save nomor saya? Susah coba semuanya. Susah. Masnya namanya siapa ini? Gue namanya Fit. Berapa nomornya? Oke, bentar ya. Ayo nih, 081 08 316 315 Al Akbar. 081 316 315 Coba masuk enggak? Oh iya, masuk. Mukanya sama ya, Jet. Lebih hidup. Oh, ini kerja apa? Jadi jahitan. Saya nambang juga, jahit juga. Boleh kemana, Bang? Oh, saya ada orang. Makanya Abang kalau mau nambang nanti kalau kumpulin dulu nanti kalau mau jual ke saya aja. Ini abangnya hilang. Lah. Wah, kena santet kali. Oh, enggak, di depan dia sambil ngambil mobil kayaknya, yuk. Nah, itu abangnya boleh. Udah, Bang. Udah dapat duit juga nih. Iya. Abang udah punya handphone kah? Nama? Handphone udah punya? Udah. Handphone. Oh. Nomornya berapa, Bang? Bentar. Tukeran nomor bang. Oke, ini kita mau tukeran nomor dulu. Masuk nggak mas? Aku nelfon mas. Oh ya, ini udah. Oke. Abang mau kerja nggak sekarang? Saya udah. Vin tadi ya, namanya Vin ya. Masih tadi SMS masuk nggak mas? Aku. Nggak itu. Ini tadi yang SMS apa? Itu saya mas, Al Akbar mas. Oh, oke. Al Akbar. Ini mas, mas. Luar kota kah? Apa pak? Luar kota kah? Baru imigrasi saya. Oh. Jadi mau ngapain abis ini? Mau nambang kah? Niatnya sih mau nambang, cuma saya mau ganti baju dulu atau mau ke salon dulu lah. Masuk. Oke. Mas udah ambil pekerjaan nih, dua-duanya udah belum? Udah. Oh udah ya. Kita kerja bareng ya. Oke nanti, udah tahu kan caranya nambang? Nambang sih belum sih. Oh, kalau belum nanti sama kayak kayu nggak? Udah nyoba pernah nyoba kayu? Beda kayaknya deh. Dia tinggal pencet ini doang kan otot kiri, otot kiri, kiri ya. Ya otot kiri betul. Nah kalau itu udah. Ya hampir saya ya sama lah kayak gitu. Itu muat berapa bang? Nanti operasi plastik tuh mas, makanya biar ganteng. Guys, kita mau ke salon dulu kayaknya ya. Ada berapa mas? Sorry, klik terus. Apa pak? Kenapa? Operasi plastik bayar berapa? Gratis, makanya kalau masih SKWB udah punya KTP belum?
Belum sih. Oh, nanti ya pemerintahnya lagi enggak ada yang on duty nih. Bikin KTP di mana tuh? Nanti sama di White House yang tadi. Oh, di gerai pelayanannya ya? Iya, betul. Ini. Mas. Mas mau ke mana, Mas? Aku naik kata. Ya. Naik apa aja yang itu dari kawan gue. Ya udah, ya udah duluan Mas ya. Yes. Nanti saya nyusul ya, Mas. Oke, oke. Makasih, Bang. Oke, oke, oke. Sama-sama. Oke, guys. Kita sebelum ngambang, kita mau ganteng dulu. Ini tirlah ini mobil kau. Kacau barbernya. Kita gunting rambut dulu biar ganteng. Tadi gua mute. Kayak udah kayak gini ya. Tadi gua mute sedikit. Oke, kita SMS teman kita dulu. Duluan aja, Bro. Ke Penambang. Lagi ada urusan bentar. Oke. Kita mau pakai style dulu, style kita kurang mantul nih kayaknya. Oh. Oke, Bro. Oke, Bro. Oke, Bro. Ntar gua nyusul. Oke, okay, coy, kita udah bikin tato tadi ganti baju ya, tapi bisa kita lihat dulu teman kita WA nih. Di manakah dia sekarang? Kita biar kita susul. Di lounge aku. Oke. Okay. Lounge di mana tuh? Tanya. Gak tahu, Bang. Dia katanya di lounge. Long, long mana, cok? Mana dia, cuy? Long itu apa sih? Ayo dong, jangan bahasa Inggris, jangan bahasa Inggrisan. Kita kan bingung. Di dekat sungai. Sungai kali. Manakah? Sungai mana? Oh. Jauh banget, Jir. Jauh kali dia. Jauh banget, Bang. Jauh kali tuh. Jauh kali dia, coy. Kita udah uang kita tinggal 18.000. Kita nggak apa-apa deh, kita samperin aja. 2000 years later. Makanya kita samperin dia. Mana dia? Oh, ini. Halo, Bro. Udah ganti baju. Ini yang tadi kan? Iya, betul. Terus jadi keren loh dia loh sekarang loh. Makasih, Bro.
Yuk, ngambang. Halo, Bang. Halo, Bang. Bergembar juga. Halo. Abang yang tadi nih ya? Apa beda? Yang mana? Bukan. Oh, bukan. Oh ya, tadi kayaknya terlalu cepat berubahnya, Bang. Ini abangnya warga baru apa udah lama? Saya. Saya warga baru. Oh, baru. Iya, itu mukanya nanti operasi aja itu kalau ada pemerintah. Aman, Bang. Aman, Bang, itu, Bang. Enggak ada duit soalnya. Gratis kok, Bang, kalau masih warga baru. Iya, soalnya terus sebulan. Oke, enggak apa-apa. Ini mau apa nih abang-abangnya? Abang yuk. Ayo deh. Boleh. Ini mobil siapa? Terserah. Nyetar di mana? Kayak mobil saya juga boleh tuh. Mobil sewaan. Ini abang nyetar di mana? Apa? Nyetornya aku ada nyetar. Sih orang. Kalau mau sama aku boleh, nanti kumpulin aja dulu. Orangnya lagi. Gue nanya. Siapa, Bang? Abang nyetar. Aku, abang nanya siapa nih? Aku. Siapa nih? Ya, abang lah. Aku. Ya. Aku nyetor ada orang. Teman orang lagi keluar kota. Namanya? Namanya Kiel. Kiel, Kiel. Abangnya kalau mau nyetor boleh, tapi kumpulin aja mumpung nanti orangnya belum ada sekarang. Oh, Kiel. Iya, Kiel, kenal. Dong, masa iya? Apa? Kenal, gua kenal. Oh iya, itu sama dia. Ya udah. Oke deh. Mau nambang nih jadinya. Siapa nih? Bapak, nama siapa? Buhan. Oh, Han. Oke, salam kenal ya. Pak Han. Aman. Itu yang di mobil temennya juga? Iya, itu naik ke mobil dia. Oh. Halo, Pak. Halo, salam kenal, Pak. Iya, Pak. Sorry, sambil makan ya. Oke, enggak apa-apa, Pak. Santai, aman. Lanjut. Ada berapa? Nambang. Mau nambang nih. Teo enggak tahu ke mana dia, kayaknya jetet deh. Kaget deh kayaknya. Halo. Us. Bang, mau enggak, Bang? Ngerain nanti gua bayar. Kenapa, Kak? Kain nanti gua bayar. Kita mau kain aja nih. Ayo. Mau gimana, mau jahit aja? Ya, saya butuh kain buat bikin ini. Oh. Meja. Ya udah, ayo. Aku ikut dia tapi ya. Nanti gua bayar dah, aman. Kalau itu mah. Kok gua bawa mobil aja? Terserah mau ikut apa mau bawa mobil. Kalau bawa mobil nanti kalau aku ikut balikin lagi ke sini ya. Oh. Aman itu mah. Iya. Ya, kita jalan. Sudah. Oke, kita mau jahit jadinya, coy. Bang, ini berapa tuh, Bang? Kecepatan maksimalnya berapa, Bang? Apanya? Ini mobil. Berapa ya? Lupa berapa saya. Barang. Oh, masukin aja. Barang aja enggak sih? Buat barang enggak? Satu mobil apa dua? Oh, iya, boleh barang aja, Bang. Barang aja, Bang. 50 dong. Mobil sini parkirin dulu, Bro. Ntar diamuk masa lu. Oh, iya. Ntar gua parkirin dah. Oke, boleh. Kita mau kalau operasi plastik itu harus pakai surat-surat nggak sih, Bang? Pakai, minta aja ke pemerintah, kok gratis masih. Tapi aku tadi ditawarin sama kira itu di plastik. Tumben sepi nih. Ini mohon maaf nih, ini pagi. Iya, makanya. Pagi hujan lagi.
nanti dapatnya berapa nanti aku cek. Oke. Per 1000 kah? 1000 berapa nih? Per 100. Oh, per 100. Per 1000 kalau mau ya, yuk. 100 dapat kok hilang mobil? 100. Oh, mau ini berapa kalau 100 kain? Biasanya kan harga orang beli kan 40.000. Oh. Dari masuk berapa? 40.000. Kalau biasanya berapa? Di siapa? Keluar berapa biasanya? Dia juga main kain kayaknya. Oke, kita mau ngumpulin kain dulu coy ya. Ini boring dikit lah, nggak apa-apa lah ya. Duh. Tak ambil. Awet banget bang di sini. Gimana bang? Duh, rame ya. Kita ambil kain. Bang ambil wall berapa? Ya. Ambil wall berapa banyak nih bang? Kita mukanya mengkerut tuh orang itu enggak tuh bagus. Kita muka kita salah aja ya, masih ada mengkerut-kerutan aja ya. Enggak apa-apa deh. Biarin mungkin faktor usia juga kita coy. Kita sepi coy yang main coy, jadinya kurang begitu asik kalau kita main sepi gitu ya, jadi kayak gini nih kayaknya kurang seru gitu. Ini kalau sama kayu lebih mahalan mana bang? Lumayan ya, 40. Sorry bang, sorry. Iya, oke. Tanganku keramat. Kalau boleh tahu, abang tahu Black Diamond nggak? Ininya, harganya? Diamond 3.000. Black Diamond satunya 3.000. Ya. Black Diamond. Iya. Di siapa tuh buat? Aduh bang, sorry keram. Abang udah tahu kenapa nanya saya bang? Pasaran, kalau mau nyari tahu pasaran, targetnya di market. Nah, nggak gitu cok, gua, aduh, mau panggil pak gua nih, telepon nih. Sorry bang. Mana bro, panggil malu bro, gue demen malu. Bang, gue keluar kota. Nah. Sorry bang. Kayaknya otak, pada ini pada cari ribut semua deh kayaknya. Lupa otot. Lebih ribet ya daripada ambil kayu. Enak di dalam juga pemanasan dan ya cuma dia doang lah. Iya sih lebih dan aman. Kalau kayu nggak aman ya jauh. Jahit dulu guys. Bang kalau mau nyari senjata sih bang. Nyari senjata-senjata gitu belinya di mana? Senjata kayak gimana tuh? Kayak pistol-pistol aja gitu. Aduh, aku nggak ngerti sih kalau pistol-pistol bang.
pistol sendiri kan, pelurunya dua itu. A few moments later. Bang, coba dengerin lagu gua, Bang. Aku nyanyi, Bang. Dengerin ya. Coba, coba, coba. Bagus enggak, Bro? Hah? Bagus enggak tadi gua nyanyi? Wah, bagus. Bakat sih lo. Keren, Bang. Lu denger enggak tadi? Ini turuninnya gimana, Bang? Aduh, kok digendong? Aduh, turun. Nanti demen turunin. Turuninnya gimana, Bang? Ya, lu yang gendong, masa iya gak bisa nurunin? Kata tahu kalau gak X. Sorry, Bang. Kelamaan ntar demen lagi lah. Enakan ya gendong saya dia. Abangnya keenakan juga nih, nyaman kayaknya. Kerjaan yang duitnya langsung 10 juta ada gak sih ya? Ada, Bang. Ada, Tong. Tuh, udah saya udah 3 kali ditonjok. Saya udah 3 kali ditonjok ini. Ini sasaran mulu, Bang. Tuh, saya di mana ini 3 kali ditonjok ini. Oke, jadi kayaknya segitu dulu aja video kali ini ya, coy ya. Yang di mana masih enggak jelas. Kita masih merintis karir ya, coy ya. Jadi jika memang kalian suka dengan konten ini, silahkan diklik tombol subscribe dan juga like-nya. Jika memang sudah bergabung, gue ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum.